Oke, jumpa lagi dengan ADP Subekti. Kita berkunjung ke tempat kawan Pendi, penghobi bonsai dari Tobali, sama Mas Heri. Ini baru dapat dongkelan sapu padang. Ini nasi goreng. Masih dalam proses. Wah, ini bagus-bagus. Ini apa? Sapu padang. Sapu ambu padang. Ambu aja. Nah, ini guys, sapu padang. Itu di dalam nanti kita. Di dalam. Nah, ini. Ini bentuknya seperti seperti ular, masih dalam proses program. Ini bakalan dongkelan banyak guys, bagus sih. Baru dapat dari hutan. Yuk mas, depan kita berangkat mas. Yuk kapan-kapan. Salam saya harus kompak. Di dalam sana teh orang-orang 3 orang 4. Nih yang di dalam nih koleksinya. Masih dalam proses. Ini semua banyak. Ini. Nah, ini banyak koleksinya. Baru dapat, perlu tadi ngambil. Baru ambil mas, aduh capek mas. Ini baru pemindahan. Untung ke pindah ke dalam pot. Ke dalam pot. Kalau mau pesen dongkelan sama ini. Boleh. Sama Bos Pendi. Boleh. Penghobi bonsai dari Tobali sama Mas Heri. Yang mau pesan bahan sapu-sapu boleh. Baru kena sapu pula. Apa Ben? Gunting. Gunting. Kamu ini naruh cuma aneh Ben. Aku cuma bertemu. Kami di sini sebagai mandor guys, ngontrol. Ngontrol kawan-kawan. Main-main ke sini ke galeri bonsai Tobali. Guys. Kita buat perkumpulan komunitas bonsai Tobali. Dikasih garam. Garam pakai garam. Ini kan deket laut. Ini karena ayam. Garam. Di kang. Kurang tahu. Gak usah dikasih garam guys, kasih cabai bawang. Mungkin tanahnya beda ya sama ini apa? Beda. Sapu-sapu padang yang di Jawa yang harus diberi garam, tapi kalau di Tobali masih ini apa? Masih umum biasa. Darat. Karena jauh, agak jauh dari apa laut. Di dekat-dekat penambangan timah. Oke guys, sampai jumpa lagi dengan ADB Subekti di video selanjutnya. Oh itu bagus guys. Nah ini Waru guys ya, waru merah. Waru hijau ya. Bagus benggolannya guys. Nah, berlubang.
Pelet tua, pelet tua. Tua. Ah, guys. Stek. Ah, stek, guys. Besok baru masuk pot. Hari ini baru dapat. Besok masuk pot. Besok dalam penanamannya. Iya. Oke, guys, terima kasih. Cukup, guys. Guys.